Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyyal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدوا في الله حقا جهادا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْضًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ مَعَشْرَ الْمُسْلِمِينَ Sidang Jum'ah Rahimakumullah. Selepas kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalla dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalla. Karena tidak ada bekal yang mampu mencukupi saat kita pulang nanti menghadap Allah kecuali bekal takwa. Dan tidak ada bekal yang paling baik saat kita berjumpa dengan wajah Allah kecuali bekal takwa. Fa inna khairu zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ittaqillah, maka bertakwalah seluruhnya kita kepada Allah Jalla Jalal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sedang dihadapkan dengan situasi nasional di mana masyarakat sebentar lagi mungkin akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu dengan memilih calon-calon pemimpinnya untuk memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Bagi kita muslim yang ukurannya tentu tidak semata lahirnya pemimpin-pemimpin yang bisa mensejahterakan negeri ini dalam perspektif persoalan ekonomi saja, tapi yang kita inginkan bagaimana negeri ini dipimpin dan lahir para pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang bisa mengajak umat ini pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna hum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan kalian itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan syariat kami. Karena agama ini hakikatnya adalah petunjuk dalam segala hal, termasuk dalam soal memilih pemimpin dengan kriteria yang telah ditentukan oleh agama ini. Setiap kita punya kebebasan untuk memilih siapapun pemimpin yang akan memimpin nahkoda negeri ini. Tapi tentu agama ini juga tidak terlibat dalam politik pragmatis secara keseluruhan. Akan tetapi agama ini mengatur bagaimana agar umat ini tidak kehilangan arah. Meskipun kalau kita melihat standar ukuran pilihan-pilihan masyarakat lebih kepada yang bersifat pragmatis, lebih kepada yang bersifat hanya sekedar euforia belaka. Ketika melihat calon pemimpin ini kemudian dianggap baik, dianggap bagus, maka mereka ikut. Ketika mereka mendapatkan kesejahteraan dengan ekonomi yang lebih meningkat dengan pemimpin ini, dia pilih. Begitu standar ukurannya. Padahal di dalam agama ini, standar itu dikategorikan sebagai standar yang paling rendah. Kenapa? Karena muslimin punya standar yang lebih tinggi dari itu. Yang pertama, kita lihat bagaimana para pemimpin-pemimpin
yang memberikan teladan dalam sejarah Islam. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, sangat dekat sekali dengan rakyatnya. Mereka orang-orang yang tidak sekedar memenuhi hajat perut rakyat, bahkan mereka adalah orang-orang yang punya standar yang tinggi, yaitu takut kepada Allah. Mereka pemimpin-pemimpin yang saleh lagi bertakwa. Saleh saja tidak cukup, baik saja tidak cukup, bahkan dia harus pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran ketakwaan seseorang itu tentu tidak bisa diliput, tidak bisa dilihat, tetapi rekam jejaklah yang menentukan. Karena itulah kita lihat misalnya Umar bin Khattab ketika dimaki-maki oleh seorang ibu hanya karena jatah bantuan sosialnya yang tidak sampai. Kemudian dia tidak sadar bahwa dia sedang memaki-maki sang khalifah. Begitu takutnya Khalifah Umar bin Khattab, kemudian dia berlari ke Baitul Mal, mengambil beberapa karung gandum, bahkan dia datangi, dia panggul sendiri sampai ke tempat orang yang memaki tersebut. Sehingga orang tersebut pun tidak sadar kalau orang yang memanggul berasnya, yang memanggul bantuan sosialnya adalah sang khalifah yang dia maki-maki. Ini bentuk tanggung jawab, bahwa standar pemimpin saleh yang paling rendah itu adalah dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Standar yang kedua, kita melihat bahwa seorang pemimpin itu adalah yang mampu memenangkan hati rakyatnya, yang mampu mengambil cinta rakyatnya, bukan kamuflase, bukan lip service, dan ini sering dicontohkan. Dia hidup mati senang dan susah bersama rakyat, dan itu bukan cuma simbol moto setiap capres, bukan. Di dalam sejarah Islam kita jumpai bagaimana kemudian lahir pemimpin-pemimpin yang level itu sebenarnya level standar pemimpin di masa keemasan Islam. Bukan level pemimpin tertinggi, bukan. Level standar kepemimpinan. Bahwa setiap pemimpin harus seperti itu. Kita lihat ketika masyarakat Damaskus menghadapi isu yang disebut dengan wabah taun, penyakit yang melanda dan hampir merenggangkan ribuan nyawa manusia saat itu. Di situ ada seorang gubernur, seorang pemimpin yang bernama Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dalam kondisi yang sehat, tidak terkena wabah tersebut, sang Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menulis surat untuk segera Abu Ubaidah berangkat menuju Madinah karena dikhawatirkan Abu Ubaidah terkena wabah taun tersebut. Karena wabah itu ketika terkena seseorang dan pasti mati. Pasti mati. Maka Abu Ubaidah menulis surat balik, dan surat itu dibaca dengan tetesan air mata sang khalifah dan amirul mukminin, bahwa dia hidup mati senang bersama rakyatnya. Tidak mungkin aku meninggalkan rakyatku dalam kondisi yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Itulah Abu Ubaidah, seorang gubernur yang paling dicintai amirul mukminin Umar ibn Khattab. Jadi standar pemimpin yang saleh di dalam agama ini sederhana. Ini standar, bukan level pemimpin tertinggi. Ini standar, bahwa setiap pemimpin di dalam Islam, dia harus punya tanggung jawab dan dekat dengan rakyat dan memenangkan hati rakyat. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, khiyarukum a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin, kata Nabi SAW, di antara kalian adalah orang yang kalian cinta terhadap rakyat dan rakyat cinta terhadap kalian. Ini standar ukuran. Dan sebaliknya, kata Nabi SAW, wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihi. Dan kalian mendoakan mereka dan mereka pun juga mendoakan kalian. Wasirru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa tubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat dan mereka pun juga melaknat kalian. Begitu gambaran sederhana. Standar bahwa pemimpin yang saleh itu pertama ukurannya dia dicintai oleh rakyatnya,
Dia mencintai rakyatnya dan rakyatnya pun mencintai dirinya. Cinta itu letaknya di dalam hati. Cinta itu tidak bisa dibayar oleh uang. Suara mungkin boleh dibeli, tapi cinta tidak akan pernah bisa dibeli. Suara mungkin saja dibeli dengan satu tetes tinta di ujung jari kelingking. Tapi cinta, yakinlah, cinta tidak akan bisa dibeli. Karena itulah kita mencari pemimpin-pemimpin yang bisa merebut hati rakyat. Dan ukuran rasa cinta itu bisa dibuktikan. Bukan hanya sekedar omong kosong saja. Dia bisa membuktikan bagaimana rakyatnya ketika kepergiannya. Ketika dia sudah tidak lagi menjabat sebagai kepemimpinannya di era sebelumnya, maka rakyatnya tetap mencintainya. Rakyatnya tidak ada yang menggugatnya, rakyatnya tidak ada yang melaknatnya. Karena inilah ukuran standar di masa sejarah Islam pernah berlalu. Dan itu sudah dibuktikan. Kita tengok bagaimana para pemimpin-pemimpin dalam sejarah Islam. Muawiyah radhiyallahu anhu, salah satu gubernur Syam, yang mereka kemudian memimpin wilayah Syam dalam waktu yang sangat lama sekali. Sehingga masyarakat itu tinggal ditanya saja, bagaimana rasa cintanya masyarakat Syam kepada Muawiyah. Jadi kalau kemudian banyak muncul tuduhan bahwa Muawiyah adalah pemimpin yang diktator, Muawiyah adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, tanyakan kepada rakyat dan masyarakat Syam, bagaimana rasa cinta mereka kepada Muawiyah. Biasanya fitnah-fitnah dan tuduhan itu ditebar oleh sebagian orang-orang yang anti sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Syiah. Sehingga kita bisa melihat bukan hanya sekedar ukuran euforia dalam soal memilih kepemimpinan, walaupun di dalam agama ini memilih kepemimpinan itu adalah soal furu'iyah, soal cabang dalam urusan agama, bukan soal usuluddin, bukan pokok dalam agama. Tetapi kadang-kadang persoalan-persoalan amar ma'ruf nahi munkar, dalam persoalan kemungkaran yang merajalela dimanapun, itu bisa dihentikan oleh satu tanda tangan seorang pemimpin. Dan itu bisa kita lihat bagaimana negeri ini menghasilkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang boleh jadi ada yang bisa menghentikan kemungkaran, tetapi ada juga justru yang membuat jalan bagi kemungkaran itu sendiri. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ciri yang ketiga pemimpin yang saleh itu dalam agama Islam, dia adalah pemimpin yang tidak serakah dan rakus terhadap jabatan. Dia tidak suka meminta jabatan. Walaupun ukuran meminta jabatan itu kata para ulama ada tiga. Pertama, ada orang yang meminta jabatan karena sifat serakah dan haus pujian serta haus dengan kekuasaan, harta, bahkan bisnisnya. Tapi ada juga orang yang meminta kekuasaan hanya karena dia merasa mampu, padahal sesungguhnya dia tidak mampu. Untuk kedua kategori ini, orang yang meminta jabatan jangan pernah diberikan jabatan itu. Mengapa? Karena mudaratnya, rusaknya pasti akan jauh lebih besar dibandingkan kebaikannya. Ada yang ketiga, orang yang meminta jabatan atas dasar karena dia merasa memiliki kapasitas. Karena dia merasa bahwa mampu untuk menyelesaikan problem-problem yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Dan itu pun harus memenuhi beberapa kriteria dan syarat. Andai jabatan kepemimpinan itu harus diberikan kepadanya. Pertama, dia sudah terlihat ketulusan, keikhlasan, loyalitas. Itu sudah teruji oleh rekam jejaknya. Andai dia meminta, maka berikan jabatan itu kepadanya, karena sesungguhnya dia orang yang kapasitas dan kapabilitas di dalam menyelesaikan persoalan umat yang sedang terjadi. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam ketika meminta kepada seorang raja jabatan menteri perekonomian, sehingga saat itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menggambarkan tentang situasi 10 bahkan 20 tahun yang akan datang akan terjadi kemarau panjang, dan ini merupakan prediksi yang luar biasa. Dan ternyata karena prediksi dan kinerja Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, negeri Mesir menjadi negeri yang sejahtera. Ma'asyiral muslimin, a'adzani Allah wa iyyakum. Meminta jabatan ini adalah cermin. Cermin sikap serakah dan rakus terhadap jabatan itu sendiri. Jangan pernah menyerahkan. Kata Nabi SAW, ya Abdus Samurah, ya Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'al imarata fa innaka in uqtiyanaka an mas'alatin
wukilta ilaiha wa in u'tiyataha an ghairi mas'ulati mas'alatin u'tika ilaiha. Wahai Abdurrahman ibn Samurah, jangan kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat gambaran hadis ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya bahwa mereka akan ditolong oleh Allah adalah Allah senantiasa mengilhamkan di dalam kepala dan hatinya tentang jalan kebenaran. Kita akan lahirkan pemimpin-pemimpin yang setiap cara berfikirnya itu berdasarkan ilham yang Allah tunjukkan jalannya. Bukan hanya berdasarkan kepandaian, bukan hanya berdasarkan kecerdasan, karena sudah terlalu lama hari ini kita menggantungkan kepada kecerdasan, padahal kecerdasan belum tentu mampu menyelesaikan problematika bangsa kita dan negara kita. Kurang kaya apa bangsa kita? Kurang kaya apa negeri kita? Kayanya luar biasa. Satu yang kita tidak punya, keberkahan negeri ini. Dan keberkahan itu biasanya itu dihasilkan juga dari lahirnya pemimpin-pemimpin yang saleh. Kita tengok misalnya dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, sab'atun yuzilhumullahu yawma la dhillu illa dhilluh. Ada 7 kelompok golongan nanti di yaumil kiamah yang akan mendapatkan naungan di ketika tidak ada naungan itu diberikan kepada siapapun. Satu di antara bahkan diletakkan di tempat yang paling pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Karena itu masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah, cara kita memilih kepemimpinan, cara kita memilih pemimpin hari ini kadang-kadang hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor X, faktor-faktor media sosial, faktor-faktor narasi, faktor-faktor paradigma. Jarang di antara kita yang memiliki idealisme bahwa saya memilih pemimpin atas dasar petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan kebanyakan orang. Sehingga apapun yang kita pilih itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jangan sampai kita memilih berdasarkan hanya mengikuti kebanyakan orang. Masyarakat muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, di Andalusia, Spanyol, dahulu ada seorang pemimpin, seorang khalifah yang memimpin lebih kurang sekitar 50 tahun lamanya, yang kalau ada hari ini mungkin dia sudah menjadi pemimpin yang diktator selama 50 tahun di bawah daulah Abbasiyah. Saat itu Andalusia dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama Abdurrahman An-Nasir rahimahullah ta'ala, pemimpin saleh lagi adil. Wilayah Andalusia saat itu mengalami kekeringan panjang, kemarau. Maka sang khalifah memerintahkan untuk melaksanakan salat istisqa. Maka dipanggillah gubernur, dipanggillah qadhi, hakim, hakim agung yang bernama saat itu adalah Qadhi Munzir Al-Banuti rahimahullah taala, seorang qadhi, seorang hakim yang tidak pernah gentar dengan tekanan dan intervensi dari manapun. Seorang qadhi, seorang hakim yang tidak pernah takut bahkan oleh khalifahnya sendiri. Maka di lapangan yang begitu luas seluruh rakyat berkumpul mengadakan salat istisqa, dipimpin oleh sang Qadhi Munzir Al-Baluti rahimahullah ta'ala. Jamaah sudah kumpul semuanya. Kemudian ditengok sang khalifah belum hadir. Ditanya oleh sang Qadhi kepada ajudannya, kemana sang khalifah? Aku tadi datang ke istana dan aku lihat, dan aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Sang khalifah sedang sujud, dan sujudnya sangat lama sekali. Apa kalimat yang keluar dari sang qadhi? Ambilkan aku payung, karena sebentar lagi hujan akan turun. Ini kaidah mahal yang diajarkan oleh Qadhi Munzir bin Said Al-Baluti rahimahullah. Maka sang qadhi di hadapan rakyat itu mengatakan, "Idza khasha'a jabbarul ab rahima jabbar sam." Kalau pemimpin di muka bumi itu hatinya sudah tunduk khusyuk kepada yang ada di langit, rahima jabbar sama, maka yang ada di langit pasti akan menurunkan rahmat. Maka dalam hitungan menit sang khalifah datang, hujan mengguyur rakyat yang sedang berkumpul hendak melaksanakan salat istisqa.
Masyarul muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Jadi kita bukan tidak punya kekayaan alam. Bukan tidak kaya negeri kita. Kita hanya membutuhkan pemimpin yang saleh, yang dengan itu kemudian hadir keberkahan bagi negeri kita. Dan keberkahan itu bisa menyelesaikan persoalan apapun yang kita anggap rumit dan sulit, yang mereka selalu melogikakan dengan angka dan target. Tapi keberkahan itu mampu menembus langit ketujuh, sehingga pertolongan-pertolongan Allah insya Allah hadir. Maka standar negeri ini memiliki pemimpin yang tinggi adalah pemimpin yang soleh lagi bertakwa. Bukan hanya soleh, tapi bertakwa kepada Allah. Standar di dalam agama ini pemimpin yang rusak, pemimpin yang rendah, standar di dalam agama Islam adalah dia tidak meninggalkan salat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika berhadapan dengan pemimpin yang zalim, berhadapan yang pemimpin-pemimpin yang mendiamkan kemungkaran, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita harus memerangi mereka? Lah, kata Nabi, tidak. Jangan perangi mereka ketika mereka mengerjakan salat. Artinya bahwa salat ukuran yang paling rendah kita memiliki seorang pemimpin. Kalau level kita lebih dari itu, maka yakinlah bahwa insya Allah negeri ini akan dipimpin oleh pemimpin yang saleh lagi bertakwa, dan akan menghantarkan negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan hanya pemimpinnya, bahkan sistem hukumnya pun mudah-mudahan Allah solehkan di negeri ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikr hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar irraman liman jahada bihi wa kafar. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiya ba'na. Inna allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masyarul muslimin, sidang jumlah rahimahumullah, sempatan khutbah yang kedua ini, mari kita tentukan wajah kita, hati kita. Tak ada yang mampu menembus langit ketujuh di Sayyidul Ayyamin, di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, di hari yang istijabah doa, di mana Allah akan mengabulkan setiap doa-doa yang dipanjatkan. Maka kita lantunkan setiap doa kita pada kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan para pemimpin-pemimpin saleh lagi bertakwa. Allah hadirkan negeri ini sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dengannya mudah-mudahan bisa membawa negeri ini pada negeri yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultan. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك السميع القريب مجيب الدواء قاضي الحاجة. اللهم افتح لنا قلوبنا وألحمنا رشدنا واهدناك إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المجاهدين في غزة والفلسطين. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واشكلهم بإفنك يا حفيظ. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.